lagi di channel saya, Ubi Pratama. Oke, hari ini kita akan membahas sepatu kulit asli dari brand lokal yang bernama merek Konti. Dan kita udah kedatangan langsung dari ownernya langsung. Mau tahu kelanjutannya? Ikutin saya. Jadi ini guys, owner dari Konti, produk brand lokal asli Cimahi. Sebelum pembahasan, kita kenalan dulu sama ownernya langsung. Oke, bro. Dengan siapa, bro? Dengan Adit. Oh, dengan Adit ya. Ini produk asli brand lokal atau gimana ya? Ya, ini produk sepatu brand lokal yang bekerja sama dengan pengrajin sepatu di daerah Cimahi. Oh, gitu. Terus ini sejarahnya kenapa sih dinamain merek Konti? Nah, Konti itu diambil dari bahasa Inggris comfortable yang artinya nyaman. Oh, comfort. Nanti orang-orang atau klien yang menggunakan sepatu Konti merasakan kenyamanan menggunakan sepatunya. Oh gitu ya. Terus ini tipenya apa aja ya? Tipe sepatunya? Untuk saat ini kita mengeluarkan sepatu Chelsea Boot. Chelsea Boot. Terus ini nama sepatunya apa ya? Nama sepatunya? Chelsea Boot itu jenis sepatu boot ya, yang bentuknya seperti ini. Yang pernah teman-teman mungkin suka lihat ya. Jadi agak tinggi atasnya, bawahnya ada haknya tapi nggak terlalu tinggi haknya. Gitu bro. Terus ini sepatunya terbuatnya dari bahan material apa aja ya? Nah, sepatu Chelsea Boot ini dibuat dari bahan kulit sapi asli. Asli? Oh mantap. Asli. Jadi bukan imitasi karena kita mendahulukan kualitas. Terus ini kalau buat digunainnya biasanya di acara momennya apa aja ya? Nah, sepatu ini Chelsea Boot digunakan di acara-acara semi dan formal. Misalnya teman-teman mau ke undangan, mau ngajar, mau ke pesta atau undangan resmi, teman-teman bisa menggunakan sepatu Chelsea Boot ini. Oh gitu bro, berarti ini motif coraknya hanya ini aja atau ada yang lain motif coraknya? Untuk Chelsea Boot sebetulnya banyak coraknya. Ada yang warna abu-abu, hitam, ada yang agak coklat seperti ini, banyak. Oh banyak, kirain itu cuma satu aja. Banyak ternyata ya. Oke, ini untuk dijualnya di e-commerce apa aja ya biasanya? Sekarang ini sepatu Chelsea Boot bisa ditemukan di mana aja ya. Platform oranye, hijau, atau apa tuh bisa. Nah kalau untuk barang ente sendiri, ini nama di e-commerce-nya apa namanya? Nah, untuk Konti, teman-teman bisa cek langsung tokonya di konti.fashion. Konti.fashion ya. Oh, berarti kalian bisa nyari di platform oranye atau platform hijau ya. Namanya konti.fashion. Nah terakhir nih, ini kisaran harganya ini berapa ini kisaran sepatunya? Sepatu Chelsea Boot umumnya di pasaran dijual dengan harga 8-1 juta, bahkan ada yang lebih. Padahal lumayan. Tapi untuk produk kami yang ini Chelsea Boot, kami hanya menjual dengan angka 499. Wow, worth it banget ya bro, worth it. Soalnya ini sepatunya bukan kaleng-kaleng nih. Mantap. Oke, sekian dari perbincangan kita sama ownernya Konti. Semoga kalian tertarik. Kalaupun tertarik, kalian bisa menghubungi ataupun mencari di e-commerce oranye ataupun hijau. Oke bro, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga dagangannya laris manis, sepatunya juga lancar dijualinnya. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, itulah tadi sedikit perbincangan dengan ownernya langsung dari Konti. Semoga nambah wawasan bagi kalian yang belum tahu tentang sepatu. Dan bagi kalian yang minat sepatunya, kalian bisa kepoin deh IG-nya atau di platform e-commerce itu di konti.fashion. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel saya, Boy Pratama. Hari ini kita akan membahas sepatu brand kulit asli lokal yang bernama merek Konta... Apa ajing?